Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Terangilah diri.
Bahwa para leluhur kita diuji, apakah mereka benar-benar mengabdi Allahnya. Ingatlah bahwa bapa kita Abraham dicobai, dan bahwa ia menjadi sahabat Allah karena tahan uji dalam banyak kesesakan. Demikian pula Ishak, Yakub, Musa, dan semua orang yang berkenan kepada Allah telah terbukti setia dalam aneka ragam kesusahan. Mewartakan karyamu yang agung.
Cahaya kemuliaan Bapa telah menerangi kita dengan sabdanya. Marilah kita mencintai Dia dan berdoa. Kabulkanlah doa kami, ya Raja yang mulia dan abadi. Terpujilah Engkau, sumber dan tujuan iman kami, sebab Engkau telah memanggil kami dari kegelapan untuk memasuki cahaya-Mu yang menakjubkan. Kabulkanlah doa kami, ya Raja yang mulia dan abadi. Engkau telah membuka mata orang buta dan telinga orang tuli, maka tolonglah kami yang kurang percaya. Kabulkanlah doa kami, ya Raja yang mulia dan abadi. Tuhan, semoga kami tetap tinggal dalam cintamu dan tidak pernah terpisah satu sama lain. Kabulkanlah doa kami, ya Raja yang mulia dan abadi. Semoga kami bertahan dalam cobaan, bersabar dalam kemalangan, dan bersyukur dalam kemujuran. Kabulkanlah doa kami, ya Raja yang mulia dan abadi. Allah yang kekal dan kuasa, Engkaulah semarak cahaya sejati dan siang yang tak kunjung gelap. Semoga pada hari ini Engkau sudi menghalaukan kegelapan dosa kami dan menyinari hati dan budi kami dengan terang cahaya-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Segala mara bahaya, ya Bapa.